Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Irwan Rinaldi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa amanah anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita. Salah satu urusannya adalah persoalan bagaimana anak-anak kita menghebatkan spiritualnya dia, menghebatkan emosionalnya dia, menghebatkan intelektualnya dia, menghebatkan fisiknya dia, dan menghebatkan sosialnya dia. Sudah barang tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Nggak bisa, nggak hanya sekedar hanya ayah dan ibu saja, tapi khususnya bagi anak-anak yang sudah usia SMP dan SMA, secara fitrah kita membutuhkan dua orang lain, membutuhkan lembaga yang lain, membutuhkan ikut campur orang lain untuk menghebatkan anak laki-laki kita dan menghebatkan anak perempuan kita. Saya atas nama Bapak dan Ibu, saya melihat dan saya menyaksikan di Sekolah Al-Mutazam, di YPI Al-Mutazam ini, khususnya bagi anak-anak yang SMP dan SMA, saya melihat amanah yang lima ini dijalankan dengan baik, dijalankan dengan optimal. Dan saya berpikir Al-Mutazam adalah salah satu partner yang luar biasa untuk berkolaborasi, menghebatkan anak-anak kita, baik secara emosional, baik secara sosial, fisik, intelektual, dan secara spiritual. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan menggabungkan anak-anaknya di Al-Mutazam ini untuk menghebatkan kelak kemudian hari insyaallah dan menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.